Halo guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama gua Heriansa di channel Herian 90. Jadi udah ada kotak nih guys, gua mau unboxing, biasa unboxing hewan lagi. Apakah reptil atau amfibi atau kadal atau kura-kura. Yang jelas ini sejenis reptil ya guys. Jadi reptilnya apa itu? Apa kadal atau kura-kura, ya kan? Gue belum tahu juga ya. Biasanya gue kan unboxing kan biasanya kodok, kadal ya. Kali ini beda nih guys. Apa ini? Yuk kita buka aja yuk. Sebenarnya lakbannya udah gue buka guys. Jadi langsung buka kardusnya aja ya. Oke, tunggu. Tuh. Oke, udah mulai kelihatan tuh guys kotaknya. Lakbannya udah gue buka, jadi tinggal tarik aja ya. Satu, dua, tiga. Nah, udah mulai kelihatan hewannya. Kotaknya kotak polos, dilubang-lubangin, guys. Tuh, apa ini? Ayo. Kelihatannya kayak ular ya, guys. Tapi apakah ular? Coba kita buka dulu. Wih, bener, guys. Jadi ini adalah ular. Tapi ini ular apa ini, guys? Oke, gue kasih tahu dulu. Jadi gua tuh mau melihara ular retik golden child nih. Jenis keluarga retik juga guys, mantap. Tuh. Lihat warnanya sesuai namanya golden, ada emas-emasnya tuh. Mengkilap kayak pelangi, kayak hologram maksudnya. Wih, mantap. Ini usianya sekitar berapa ya kalau nggak salah 3 bulan. Panjangnya 100 cm lebih. Ini kata breedernya sih ngomong female guys, female alias betina, oke. Okay. Mantap, cakep banget guys. Jadi ini nggak beracun ya guys. Nah, ini ular pertama gua nih guys, gua baru melihara ular nih guys. Biasanya kan gua kadal, kodok. Nah, ini ular. Gak beracun, dia sejenis ular retik, keluar dari keluarga retik golden child. Bukan tangkapan liar ini guys, asli dari breed. Gue belinya juga tuh, gue deketin dulu tuh, mantap. Tuh ada lingkaran, corak-coraknya juga tuh cakep. Harganya ini lumayan juga ya guys. Yang ini yang normal, ada yang retik golden child tiger tuh harganya yang segini bisa sampai 1.500.000. Terus ada yang golden child slayer segini harganya bisa sampai 1 juta. Terus ada yang head albino. Nah, yang ini gua beli yang normal. Nah, lumayan lah ini juga harganya guys, murah, maksudnya lumayan lah harganya. Ini jinak ya guys. Mantap, cakep banget. Gue udah sediain boxnya, gue mau taruh dulu bentar. Gue mau pindahin kamera dulu. Oke. Nah, gue deketin dulu. Nah, oke guys, itu ularnya. Cakep banget. Ular hias guys. Bukan ular apa itu, sanca biasa ya. Nih, retik golden child. Oke, ini ntar gue kasih lihat dulu. Ini adalah boxnya tuh, boxnya ukuran 30 berapa ya, ntar gue lihat dulu. Boxnya ukuran 30 liter guys. Terus gue kasih ini karpet sintesis, rumput sintesis maksudnya tuh, karpet lah ya biar dia nyaman. Udah gue sediain juga air minumnya guys, bentar gue ambil dulu. Nah, ini dia air minumnya. Gue taruh sini aja karena dia baru datang tadi pagi dan gue baru unboxing sekitar jam 3an ini guys, jadi dia mungkin lelah. Ini gue taruh aja ya guys kotaknya, langsung belum gue kasih makan.
Iya sih, makanya kayaknya mencit yang medium masuk, kalau enggak anak ayam juga masuk nih guys. Tuh, udah lumayan gede banget baby up. Oke guys, itu dulu videonya ya. Jangan lupa subscribe, like, and comment biar saya semangat bikin video lagi, biar saya semangat unboxing hewan lagi. Terima kasih udah menonton, terima kasih yang udah subscribe, yang belum subscribe ayo dong subscribe, subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, Ratik Golden Child.